Tadi kita habis ke Batu Gunung Baruda. Sekarang kita mau lanjut ke Batu Belayar. Ada di mana lokasinya? Lokasinya di Pantai Tanjung Belayar. Masih jauh. Oh, yang mana tuh? Oh itu batu. Oh itu yang batu tinggi-tinggi itu. Iya, Batu Belayar itu kenapa disebut namanya Pulau Batu Belayar? Karena batunya jadi kayak kapal. Jadi, Oh, gitu. Nama pulau ini sendiri ada beberapa kapalnya dinamakan sesuai dengan batunya. Jadi, yang tadi batu Garuda kan, kalau ini Batu Belayar. Oh gitu. Ini jadi guys, batunya kayak berdiri. Tapi kita tetap fotonya sama kayak di itu, nggak boleh turun. Oh itu di daerah tengah ya? Nggak boleh turun? Boleh, kalau ada daratannya kita boleh. Dan tapi di sana yang kita dari sini itu ada karakteristik itu nggak boleh di atas. Nggak boleh di? Oh yang nggak boleh di satu tuh guys, sekarang itu tajam banget seperti silet, harus hati-hati. Jadi kita menuju sana sih. Karena bentuknya seperti layar, maka dinamakan Batu Belayar. Nah, ini batu granit semua nih. Wah, 65 juta sampai 200 juta tahun. Kita bisa turun kan. Tadi mau ke Pulau Pasir, tapi karena airnya pasang ya. Nggak bisa, jadi nggak bisa ke Pulau Pasir, kita nggak bisa lihat. Pulau Pasir itu pulau di tengah-tengah laut, ada pulau kecil. Nah, ini kita mau ke sini. Ini hati-hati, katanya suka di bawahnya suka ada kerang tritip. Itu katanya kalau diinjak, kayak silet dia, tajam. Ini dia bentuknya nih. Kawasan ekonomi khusus pariwisata. Oh iya, yang kita bisa turun ke bawah kayak mereka. Airnya juga bening banget. Ini juga daratannya nih, air lautnya enggak pasti. Jadi biasanya daratannya udah. Oh, di sini nih. Biasanya daratannya udah di sini nih, guys. Biasanya daratannya udah di sini nih karena pasang. Jadinya enggak bisa. Ini batunya batu granit ya. Batu granit semuanya. Oh, batu granit. Tuh ada yang foto nih, sayang pasang ya. Kalau enggak di situ udah bisa kelihatan pasir, itu namanya Batu Belayar, ada tulisannya. Nah, di yang goa yang kita foto ini. Ini pasangnya lumayan tinggi batunya juga. Semuanya udah siap basah ya? Nanti basah mungkin. Baik Bapak Ibu, sekarang karena berhubung ini kita susah merapatnya, jadi kita menuju ke Pulau Lengkuas terlebih dahulu. Nah, kita ke Pulau Lengkuas. Pulau ini akan kita kunjungi nanti setelah kita makan siang. Ya, ini karena lagi pasang, ya, karena kita nggak bisa kemari. Okay. Jadi kita lanjut ke Pulau Lengkuas. Ya guys, ini dia namanya Batu Belayar. Bagus banget. Yang ada mas diskornya. Oke, sampai ketemu lagi. Lanjut lagi, kita sambil menunggu